Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku, boleh ya follow Instagram aku, namanya Mama Diansyi, atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Dan hari ini aku mau share lagi mams kegiatan aku di rumah, dan ini tuh aku lagi mempersiapkan bahan-bahan yang mau aku masak. Jadi ini aku sudah lama tidak food prep ya mam. Jadi ini aku belanja harian aja. Kadang aku belanja sehari itu untuk dua hari gitu ya mams. Kadang aku belanja sekali untuk 3 hari gitu. Jadi aku belanja cuman yang proteinnya aja. Kalau untuk cabai, bawang dan kentang, juga bawang putih, aku ada stok di rumah ya mams. Jadi yang aku beli itu protein sama sayur aja. Jadi hari ini aku cuman beli tempe satu ya mams. Jadi tempenya itu aku beli yang besar, yang harga 5.000 gitu, aku belah dua. Yang sebelah aku simpan, yang sebelah lagi aku iris-iris kecil tuh aku goreng ya mams. Dan ada juga sawi seikat gitu ya, seikat tuh 4.000 perak, ikatnya lumayan besar ya. Jadi aku bagi dua, untuk hari ini separuh dan untuk besok separuh. Nah ada juga aku beli ikan teri 1 on aja. Ikan teri 1 on itu 7.000 perak, dan itu aku goreng semua ya mams. Nah ini kalau untuk cabai itu aku ada stok lagi ya. Nah untuk bawang juga ada. Nah itu ada pete juga ya, satu papan aja, jadi sedikit aja ya mams. Nah ini untuk sawinya aku bagi dua, dan hari ini aku mau tumis separoh. Nah ini aku langsung masak aja ya mams. Ini karena aku sudah goreng tempe, teri dan terongnya, jadi ini aku tinggal menumis cabenya aja atau bikin sambal ladonya aja ya mams. Nah ini untuk mam semua ya, aku mau sapa-sapa dulu. Hai mams, bunda, mak, kakak, adik, mbak dan teman-temanku semua. Terima kasih banyak karena selalu hadir di video aku, selalu like dan komen yang positif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan teman-teman dengan beribu kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Buat teman-temanku yang baru saja singgah di channel aku, terima kasih banyak karena sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Nah ini aku lanjut lagi ya mams untuk memasak, dan di sini aku pindahkan aja wajan sambalnya itu ke tungku sebelah ya mams. Dan di sini aku mau sekaligus masak tumis sawinya. Nah, karena ini sudah agak siang, jadi aku mau cepat-cepat selesai masak ya mams. Nanti takutnya keburu Kak Sipa pulang sekolah. Dan ini sambil masak, sambil aku mau sharing juga ya sedikit ilmu gitu ya. Nah ini ada teman yang komen di kolom komentar gitu ya, nanya Kak itu thumbnailnya gimana, cara editnya gitu. Jadi aku rasa ini kalau thumbnail aku itu biasa-biasa aja ya mams, jadi nggak terlalu cantik-cantik atau rapi-rapi kali gitu ya mams. Cuman di sini aku mau sharing sedikit ya ilmu. Jadi aku mau jawab di sini. Aku tuh kalau bikin thumbnail itu editnya di KineMaster ya, atau KineMaster sama aku kalau aku edit video. Jadi kalau edit video dan edit thumbnail itu sama-sama di KineMaster. Kalau untuk mendapatkan fotonya itu, karena aku kerja sendiri ya, rekam sendiri, edit sendiri, jadi itu aku ambil dari videonya itu juga gitu ya. Jadi aku crop atau aku tangkap layar ya, atau di screenshot namanya ya. Jadi di screenshot gitu, nah beberapa gambar atau beberapa aktivitas gitu ya aku kumpulkan, yang mana yang menurut aku memang mau dipilih gitu ya, jadi aku pilih. Nah itu semua aku editnya di KineMaster ya. Aku tidak ada pakai Pixel Lab atau apa gitu ya. Pokoknya itu semua aku edit di KineMaster atau di KineMaster ya mams.
Jadi kalau menurut aku tuh kalau bikin master kita bikin timeline itu biasa-biasa aja ya Mams. Cuman kalau kita ada apa inovasi gitu atau kreativitas lumayan bisa cantik gitu ya Mams. Jadi pernah tuh ya aku coba juga pakai Pixel Lab atau InShot gitu ya. Jadi aku rasa itu terlalu apa ya rumit gitu ya bagi aku. Jadi aku rasa aku lebih suka ngedit itu atau bikin thumbnail itu di KineMaster aja. Jadi kalau Mams untuk mendapatkan apa thumbnail yang bagus yang estetik gitu mungkin banyak aplikasi ya, tapi aku tidak bisa mendownload banyak-banyak aplikasi gitu ya karena memang handphoneku ini tuh sudah full memory. Kalau untuk mempergunakan KineMaster itu sendiri itu aku belajar dari YouTube juga ya Mam, sama seperti Mam semua. Aku juga belajar dari YouTube. Pokoknya itu semua aku belajar dari YouTube. Videonya teman-teman atau videonya memang yang apa ya berkaitan dengan cara bikin thumbnail, cara bikin atau cara edit video gitu ya. Jadi kita tinggal search di YouTube aja ya, nanti itu banyak video-video yang menyuguhkan tentang cara mengedit, cara bikin thumbnail gitu. Nah, begitu cara aku ngedit video dan ngedit thumbnail. Jadi untuk kakak atau mbak yang nanya itu aku sudah jawab di sini ya. Jadi mudah-mudahan ilmu yang sedikit itu bermanfaat untuk Mams dan teman-teman semua. Jadi aku tuh di sini juga sama-sama belajar juga ya dari teman-teman, dari Mam semua cara ngedit, cara bikin thumbnail juga ya. Kadang-kadang tuh ada teman yang sharing juga ya cara-cara bikin video dan bikin thumbnail. Dan di sini lanjut lagi ke masakan ya Mams. Di situ aku sudah memasukkan petainya dan ini tinggal sedikit lagi ya, nunggu matang sedikit aja. Dan untuk sawinya itu sudah matang dan itu sudah aku matikan api kompornya. Nah, seperti biasa ya, untuk bumbu kedua-duanya ini seperti biasa ada pakai garam, gula dan penyedap. Cuma itu aja. Dan ini sambalnya sudah matang ya Mams. Ini aku masukkan tempe, teri dan terongnya. Dan ini untuk sawinya itu aku salin segera ya Mams, takutnya ini nanti kelembean. Nah, selesai ini aku juga menyalin untuk sambalnya. Jadi alhamdulillah hari ini sudah matang untuk dua menu sederhana. Ada ikan teri, terong dan tempe yang disambal ya, itu campur dengan petai juga, ada sawi tumis. Dan di sini aku ada punya nanas juga dan ini nanasnya itu manis sekali Mams. Pak suami beli di apa namanya di terminal ya, satu biji itu besar ya. Dan ini sudah aku potong-potong. Dan setelah ini aku mau beberes dapur, lanjut di sini aku mau cuci piring. Dan ini aku angkat kain lap-lap di belakang rumah gitu ya Mams. Aku mau mempergunakan untuk lap-lap di dapur ini. Jadi aku kalau di rumah ini kain lap itu banyak ya Mams. Jadi pokoknya tuh tiap hari kalau nyuci kain lap itu bisa setengah ember setiap pagi gitu. Karena di sini memang semua harus dilap ya, karena itu juga aku ada kucing. Jadi kadang-kadang tuh ada apa ya makanan yang terjatuh di lantai gitu dan mereka tuh makan di lantai gitu ya Mams. Jadi aku harus ngelap-ngelap semua biar jangan lengket-lengket gitu. Nah, ini aku membersihkan area sekitar kompor juga ya Mams, karena ini suka juga ya kena percikan minyak ya pas kita masak gitu. Dan untuk toples-toples di atas ambalan itu jarang disentuh gitu ya Mams, karena memang di situ tidak terlalu banyak yang berisi gitu ya. Paling itu ada bihun, ada kerupuk ya, jarang aku masak juga. Paling kalau aku masak kerupuk tuh untuk satu kali makan aja. Pokoknya itu aku tidak mau menstok kerupuk itu di toples ya yang sudah digoreng gitu ya. Nah, itu kadang-kadang juga malam baru aku lap-lap aja ya bagian dari tutup-tutup toplesnya itu.
Dan seperti biasa ini aku menghemat juga ya Mams. Jadi aku celing di rumah aku itu sudah tidak ada. Nah ini aku mempergunakan kain lap itu, aku basahi dulu ya pakai salite gitu ya. Jadi aku basahi di area kompor ini ya, atau di dinding juga. Setelah itu nanti baru aku lap dengan kain lap yang kering gitu. Jadi walaupun tidak pakai celing pembersih kaca gitu, alhamdulillah itu bisa kinclong juga ya Mams, pakai kayak seperti sunlight ya. Pokoknya pencuci piring lah. Jadi itu agak kesat juga. Dan setelah bersih-bersih di area kompor ini, aku lanjut cuci piring ya Mams. Di sini aku cuci piring lesehan aja ya, karena aku tidak punya wastafel. Jadi dan ini alhamdulillah sekali airnya itu sudah mulai lancar ya Mams. Jadi siang-siang begini tuh pas aku nyuci piring itu pukul berapa, 1 siang atau 2 siang gitu ya, itu udah mulai deras ya. Jadi untuk beberapa minggu yang lalu itu aku stres sekali karena air itu susah ya Mams. Jadi hari-hari tuh sepanjang hari tidak ada air gitu ya, jadi aku bingung gitu. Jadi ada 2 atau 3 hari tuh aku gak masak ya, cuman dadar telur aja gitu. Karena memang aku ketergantungan dengan air gitu ya Mams. Apa-apa itu memang harus pakai air gitu, agak boros air dikit ya kalau aku. Jadi kalau aku masak itu satu macam aja itu banyak kali piring yang kotor, apalagi sampai 2 sampai 3 gitu ya Mams. Jadi terpaksa itu aku cuman dadar telur aja ya tiap hari gitu, selama waktu air itu krisis gitu ya Mams. Ini sudah selesai ya Mams. Ini aku tiriskan dulu di paku-paku di kamar mandi ya, untuk yang digantung-gantung gitu. Karena kalau aku langsung gantung ke dinding itu airnya bisa merambat ke dinding dan catnya itu bisa jadi jelek. Dan itu jangan salfok ya, sama yang warna hitam, jadi yang warna merah ya, merah marun. Karena memang dulu kamar mandinya itu dikasih cat warna merah marun. Dan ini alhamdulillah sudah selesai aku mencuci piringnya. Dan ini sudah di akhir video. Terima kasih banyak buat teman-teman semua ya yang sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Semoga video aku bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga teman-teman suka. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.